Konyol, gak suka saya. Mikir, kalau buat itu mikir. What's up? The people of the world broadcasting live from this place. And you're watching us. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita pernah bahas di video sebelumnya. Kita akan bahas soal YouTube Rewind Indonesia lagi. Scene Deddy Corbuzier. Konyol. Careful, Tom. Okay. Master Deddy itu bahaya, kan? Tatap mata saya. Tuh. Emang itu emang dia ya? Emang dia itu? Enggak. Itu orang yang bahaya. Gak suka saya. Kronologinya, kenapa kita bisa mendapatkan kesempatan untuk syuting seorang Deddy Corbuzier. Pertama itu diawali seorang teman, yaitu YouTuber yang sudah sangat on the top juga, Bayuska. Baju pink tadi sopo, yo. Bayuska kan sempat pernah bikin dan collab video bareng sama Deddy Corbuzier dan Aska Corbuzier. Ada hubungan baik lah. Bayuska propose gitu kan, boleh gak syuting Deddy? Masuk ke YouTube Rewind. Masuk ke YouTube Rewind, rumahnya ada di Bip. Gak boleh kasih tahu. Kalau kita kasih tahu, gak cuma kamera hilang, kita yang hilang juga. Konyol. Kita udah set tanggal yang bisa syuting itu gua, Tommy, Arab, sama Dani. 4 orang. Kita tuh sampai sempat pakai baju apa nih? Yeah, pakai baju apa? Kita tuh mikirnya apapun bisa salah pada Deddy, oke? Karena kita harus tampil perfect. Gua pakai kaos doang, pakai topi, pakai celana biasa. Di jalan baru kepikiran, aduh, Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier, kok gua pakai baju ini layak enggak ya? Kira-kira cukup derajat enggak dengan dia? Akhirnya gua came up with solution, gua pakai jas dong. Gua bawa jas. Gak cuma itu, yang bikin gua menjadi legal lagi untuk syuting, gua pakai kalung. Gua pakai kalung YouTube fanfest biar nunjukin gua official YouTuber nih. Kedua dari Arab nih. Arab udah rapi juga, dia topi style, dia pokoknya oke, aman deh. Dengan secara monokrom looknya yang cool juga, itu pokoknya udah aman. Seorang Reza Arab Octavian. Terus Dani juga dia polo. Ya udahlah, badan dia tuh emang bagus. Oke guys, pola bidang bidang gitu loh. Jadi enggak pakai pun dia udah bisa klop sama Dani gitu kan. Terus kali komentarnya, oh dadanya kurang. Iya, dada om bagus, dada om ya. Jadi, Osen bukan tangan, Osen Pepe. Oke dia, dari look sudah aman, dari baju juga udah rapi. Nah, ada satu orang nih, kampret nih. Ada satu orang nih, semuanya udah rapi. Satu orang ini pakai kaos pisang. Kaos gambar pisang. Ini orangnya. Eh, gua pakai kaos pisang itu biar kan pisang itu banyak protein. Oke. Okay. jadi gua, biar gua dipikir, "Oh, anak ini suka banyak protein, dia suka olahraga." Kita udah mikir, aduh gimana Tommy ya kan? Kita udah tahu nih, yang bakal mati duluan siapa? Sama Deddy udah tahu. Itu kan pas datang Om Deddy, Tommy pasti. Karena gua pakai baju pisang. Baju pisang, udah gak sopan buat dia, itu pasti mati kan? Gak suka saya. Datanglah ke momen itu, dimana kita ke rumah Om Deddy, parkir dulu. Iya parkir sih. Terus kita ngumpul dulu di depan mobil itu, kita ngobrol-ngobrol, udah pada gemeteran semuanya. Semuanya udah gemeteran. Dan cepet. Ada seorang koko namanya koko Erik ya. Koko Erik dia yang nungguin di depan pokoknya. Akhirnya kita set tempat situ, kursi merahnya yang sangat ikonik. Coba lihat ngetes dulu. Gua pendek, men. Nanti. Apa? Oke, baiklah Om Deddy sini. Soalnya kalau kita udah standby udah set, kita kasih tau ke Erik, biar koko Erik kasih tau ke Deddy untuk keluar. Jadi Om Deddy-nya enggak nunggu kita ngeset. Semua udah set. Hah. Koko Erik. Let's go. Terus barulah muncul nih sosok yang ditunggu-tunggu dengan tank topnya, dengan dadanya keluar, duh. Hey. Wow. Kita dalam hati udah kayak gitu, ketemunya sih kayak om. Terus salaman, jadi ya. Salaman. Kebakar. Dari awal, gue udah pencet rekam. Dari awal gue pencet rekam. Bodoh amat. Kita kasih tunjuk dulu video rewind ya, yang rough cut-nya. Kita juga ada tegang tuh, ya kan? Tegangnya itu takut. Banyak mikirin, kalau misalnya dia mikir scene dia cuma dikit, udah. Scene Om Deddy yang terakhir, kenapa yang terakhir? Udah. Gue duluan yang kena. Shooting shot pertama, and action. Udah roll, Tom. Udah. Belum, sorry. Maju lagi, Tom. Maju udah, udah di sound. Udah ya, siap. Udah. Oke, roll. Action. Kalian pikir scene triangle yang kalian buat itu lucu ya? Terus pas saat itu, shot pertama, Aska ini kurang kelihatan. Iya, kurang masuk ke frame. Pokoknya kurang bagus deh, coba. Come on, they're just YouTubers. I mean, they're just having fun and stuff. I'm also a YouTuber. Oke, udah lah. Saya cut. Oke, terus.
Gue ada kode-kode amarah, kalau ini kurang. Nah. Kita minta sekali lagi untuk retake. Dia mau untungnya. Itu retake kedua, lagi yang salah nih. Action kan ada salah, set. Arti, mikir yang kali kalau buat dia begitu. Papa, come on. Hey, Aska. I don't know you here. Papa atau kamu di sini? Papa juga cuma main-main. Gue udah. Oh, gue terus. Suaranya terlalu kecil. Ya, suaranya terlalu kecil. Ya. Terus coba ngomongin lagi kan? Terus saya mati lagi nih. Mukanya udah mulai senyumnya pudar, mulai pudar. But not to you. Terakhirnya itu punch lagi. Saya punch lagi. Iya, masuk lagi. Tetap ditulis lagi. Tapi tetap mau nunjukin father and son momennya juga ada ya, untuk kayak terakhir baru tag ketiga perfect banget Om Didi. Perfecto. Sangarnya dapet, pesannya dapet, father son momennya dapet, jokesnya juga dapet. Keren Om Didi. Betul. Oke Tom, kasih oke. Oke banget. Om, top. Saya setiap posan Om, saya like. Om itu aktor nominasi Oscar, bukan nominasi, yang menang Oscar. Iya, yang menang Oscar. Belum ada Oscar 2016, udah menang ya, makanya. Iya. Cut. Bagus. Okay. Dah. Cukup banget, dah bagus banget. Yeah. Yeah. Bagus banget. Om, thank you. Ternyata seorang daddy ini yang bisa dibilang watak yang sangar ini, di balik itu adalah sosok loving father. Dia sayang banget sama anaknya. Yang kita lihat sama ini, dia sayang banget sama anaknya. Ternyata beneran, enggak cuma di depan kamera atau layar TV. Karena gue pun mendengar sendiri dan melihat sendiri gitu loh. Kata-kata love you Aska ke daddy, daddy ke Aska itu selalu ada gitu loh. Terus kita mau balik, daddy juga mau pergi juga gitu. Pas mau pergi pun sempat-sempatnya juga gitu loh. Untuk bilang love you Aska. Askanya bilang jangan, cepet pulang ya. Iya, it's a really touching moment. Oke, intinya Daddy Corbusier is a good man. Jempol buat Om Daddy. Thank you Om Daddy. Thank you udah mau support video YouTube Riban Indonesia 2015. Betul. Kita gak perlu lama-lama lagi karena kita takut karena video kelamaan itu kan Daddy nonton lama banget videonya. Yeah. Thank you so much for watching this video. And as always my friend, please subscribe to our YouTube channel youtube.com/tip2. And don't forget to follow us at Twitter and Instagram at Chandra Leo and at Tomilim M-nya 3. And that is all my friend. Cheers.